Halo semuanya, selamat datang di channel Chance Time. Pada kali ini kita akan membahas mobil baru di update 33 Forza Horizon 4. Ini adalah Peugeot 207 Super 2000. Yes, ini merupakan sebuah mobil rally yang dibuat oleh Peugeot untuk menghadapi kelas yang namanya Super 2000 ya. Layoutnya adalah all-wheel drive ya, atau four-wheel drive ya. Basically merupakan mobil dari Peugeot 207 biasa ya. Dari sebenarnya mobil ini basicnya sudah diciptakan untuk rally, jadi sebenarnya bagian depannya kalau misalnya mau kita bahas gak ada yang signifikan juga sih, hanya lampunya di sini kita lihat sudah LED ya, dan di sini ada grill Peugeot-nya dan cup mesinnya bukan pakai tongkat gitu ya, jadi itu langsung bisa ditarik bukanya dari situ. Juga cup mesin balap bisa kita lihat di sini, sponsornya ada Sparco ya, itu buat di jok sama di seat belt-nya ya, dan BF Goodrich ban-nya menggunakan BF Goodrich. Kita lihat ukuran bannya ya, 225 dengan profil 40 ring 18. Oke, cukup biasa ya. Dan di belakang sini, kenapa kita nggak sekalian tadi, heran. Dan ban belakangnya sama, 225, 40 dan ring 18. Mesin mobil ini merupakan mesinnya, mungkin kalau misalnya kalian mendengar, hah, kok cuman segitu? Eits, tapi jangan salah dulu, ini merupakan mesin 2000cc yang menghasilkan tenaga 2000cc ya, yang menghasilkan tenaga 209 kW dan torsi 250 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda ya, jadi ini sudah all wheel drive. 209 kW itu kalau nggak salah ya, itu kisaran 280 horsepower ya. Di sini juga sudah memenuhi safety ya, ada ban cadangan, lalu ada roll cage ya. Ini pasti roll cage-nya kuat untuk apa? Untuk melindungi drivernya. Transmisi yang digunakan ini adalah transmisi 6 percepatan manual sequential ya. Jadi mereka tidak perlu kopling lagi untuk mengganti giginya, namun hanya untuk startup saja untuk mengganti koplingnya. Di sini sudah ditrondol abis ya. Terus ada apa, terus itu ada apa ya, electrical lah. Setir di sini juga speedometer dan segala macamnya sudah dicopotin ya, untuk weight reduction ya, supaya mobilnya lebih enteng, karena berat mobil ini hanya 1100 kg saja ya, sampai 1500 kg. Coba kita start up mobil ini. Oke, seperti ini ya start dari mobil ini ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kita jalan. Ya, ini adalah Peugeot 207 ya. Ya, ini sudah memenangkan berbagai macam balapan ya, seperti driver title pada kejuaraan IRC Intercontinental Rally Challenge dari tahun 2007 sampai 2009. Khas mobil rally justru itu akselerasi sangat cepat, namun top speednya yang kurang. Oke, sekarang kita coba jalan berlumpur ya. Oke. Ya, cuma gini doang berlumpur. Oke, di depan kita ada jalan berlumpur, mari kita coba. Gripnya pasti sangat-sangat grip karena all-wheel drive. Handling mobil ini cukup impresif ya. Memang secara top speed kurang, tapi ya itulah mobil rally. Berkelok-kelok, rally itu kan identik dengan berkelok-kelok, makanya pasti handlingnya sangat-sangat baik. Tidak tergantung drivernya sih. Wah, itu nama keluar soal itu bukan tenaga yang cukup ya. Oke, overall itu sih yang bisa diimpresikan dengan mobil ini ya. Mari kita coba mobil ini. Kita tes kecepatan maksimal mobil ini pada jalan tol.
Oke, sekarang kita sudah di jalan tol. Mari kita uji kecepatan maksimal mobil ini. Sebenarnya kalau nguji rally itu nggak terlalu apple to apple ya, karena ini kan mobil rally ya, lebih cenderung ke akselerasi. Tapi nggak apa-apa. Oke. Sudah gigi 2. Tuh kan, cepat sih ya. 3. Suaranya. Oke, 206, 210, 218, 220, 222. Sudah di red line. 228, 234, 240. Oke, sudah maksimal sepertinya. Sudah menyentuh 9,5 RPM. Oke, 242 km per jam. 242 km per jam kecepatan mobil ini. Gue yakin sebenarnya masih bisa, kok bisa kita setting gearnya. Tapi kita mau tes dalam keadaan default. Sekarang kita coba di rally, di balapan. Berhubung karena ini mobil rally yang kita tes, maka kita akan coba di balapan dirt. Let's go. Oke, coba di perapat. Oho, mengangkat dan kita masuk ke jalan bertanah. Oho, handlingnya. Kira-kira itu kayak Takumi ngelewatin Takeshi Nakazato tuh di selokan ya, tadi belokannya ya. Oke, sekarang kita posisi ketiga. Oh, solid loh ini mobil. Oke, mantap. Sekarang kita di posisi pertama. Gue nggak tahu ya, ini itu turbo atau NA ya. Tapi kita tar bertaruh ya, harusnya ini turbo sih ya, nggak NA. Harusnya. Ini kapasitas mesinnya 2000 cc kan. Wow. Oke, sudah 98%. Mobilnya overall enak sih. Mobil kondisi standar dan finish. Oke, sekarang kita sudah kembali ke festival lagi ya. Kita akan upgrade mobil ini ya. Kita lihat seberapa signifikan mobil ini akan berkembang ya, apakah handlingnya akan lebih tajam lagi ataukah powernya akan lebih meningkat drastis lagi. Oke, kita akan kembali setelah mobil ini kita upgrade. Oke, kita sudah upgrade mobil ini ya, karena mobil ini basicnya adalah rally ya, dan buat balap maka upgrade-nya pun hanya sedikit ya. Ini kita hanya mengganti camshaft ya, supaya RPM-nya lebih high, biar putaran kita revving-nya lebih tinggi lagi, dan plate ini ya buat nge-improve torsinya. Udah sih. Dan itu meningkatkan tenaganya yang tadinya dari 280 horsepower ya nih menjadi 506 horsepower. Tapi tadi ya, iya kan? Iya, dari 289 sampai 378 kW. Itu tenaga yang sangat besar, dan torsinya tadi 250 Nm menjadi 435 Nm. Jadi tetap mesinnya masih 2000 cc dan ini masih naturally aspirated. Beratnya juga sedikit berkurang, yang tadinya dari 1100 menjadi 1095 kg. Ya itu sih. Dan bisa kita lihat ya grafiknya, tenaganya sangat linear karena itu naturally aspirated. Oke, sekarang kita tes mobil ini lagi dan kita rasakan impresinya di jalan tol dan impresi singkat. Oke, let's go. Oke, sekarang kita sudah kembali ke depan. Jadi kita tes. Lebih bandel ya akselerasinya.
Sebenarnya dari sektor handling harusnya tidak ada yang improve ya, karena handlingnya tidak ada yang kita upgrade. Maka itu kita maksud saya tes mobil ini di jalan tol, karena peningkatan upgrade-nya tadi hanya berada di engine ya. Harusnya top speed-nya bertambah karena gue juga ada tuning gear-nya. Oke, mari kita langsung ke jalan tol. Ya, kita sudah di jalan tol sekarang. Revving dulu. Oke, 3, 2, 1. Karena AWD, tidak ada spin. Wow. Oke. Tapi kalau salah 242,249 ya. Kita lihat. Oh tadi di 290-an malah kalau salah ya. Start segitu. Ini juga di 292, 295 apakah menutup 300? Yes, 300 next 10 km per jam berarti ya. 304, 305. Oke, 305 km per jam ya. Lumayan itu naiknya 20 km per jaman ya. Enggak 15-an lah ya, 15 km per jam. Oke, sekarang mari kita tes mobil ini di balapan lagi. Karena ini mobil rally, kita pakai track dirt ya. Oke, langsung saja. Oke, akselerasinya memang meningkat sangat jauh ya. Kita kan sudah di posisi kelima tadi ya. Oke, ini jalannya berkelok-kelok, handlingnya memang benar-benar enak karena ini mobil rally. Terus saja pasti handlingnya pasti bagus. Ini jalannya masih aspal ya. Oke, ini di kurang tajam. Oke, ini sudah 80% dan kita masih memimpin. Ini tracknya kebaikan aspal ya, tapi nggak apa-apa sih ya, anggapnya kayak rally perkotaan ya. Ini seru sih mobil ini rally, kencang, tarikannya juga enak, dan short shift pula benar-benar effortless sih. Oke, finish di depan. Bener ya. Ini semacam apa itu? Ya tadi gua blunder ya, harusnya posisi pertama ya posisi keempat, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi kesimpulan mengenai mobil ini bagaimana? Well, ini ya ini mobil rally sih, mobil yang sudah dirancang oleh engineer Peugeot supaya bagus. Jadi mobil ini bisa mengobati ini ya apa? Rasa kangen fans rally di Forza ya. Dan tuh handlingnya sangat bagus, dan ini setelah di upgrade akselerasi dan top speednya pun jadi lebih improve, dan penyaluran tenaga linear karena NA jadi sangat enak sekali mengendarai mobil ini. Oke, jadi mungkin itulah kesimpulan mengenai Peugeot 207 Super 2000. Nah, jika kalian suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, komentar di bawah, saran atau kritik atau mungkin apa ya, request lain mungkin mobil yang di Forza. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video berikutnya mengenai Forza Horizon 4 dan yang lainnya. Goodbye and adios.